gue seorang cowok detail ya. Dengan kita guys, tentunya masih di channel sayang kita, masih di Biro Karto Hadiningrat. Hari ini kita mau laporan terkini dari Biro Fashion Carnival tahun 2022 ya. Ini ada presidennya BFC, ada Pak Yuti, ada Pak Arif, ada Pak Kasun ya, Bapak Kepala Dirjen, Bapak Umar ya, ini hadir untuk monitor langsung di TKP ya. Oke, kita ulas guys untuk persiapan hari ini ya. Ikuti kita terus, jangan di-skip. Eman-eman guys. Mantap. Oke guys, persiapan ini guys. Ini dari Karisma ya ini ya. Berapa sub Bang? Berapa sub? 12. Mantap, 12 sub guys untuk Biro Fashion Carnival besok guys. Ya. Itu ada Bang Eko itu. Ya. Mantap. 12 sub ya. Orek besok guys. Ini persiapannya untuk besok ya. Ini pagu-pagu sudah ya. Ini cukup banyak guys. Ya. Bahasanya untuk battle ini hari ini buat perform guys. Mantap ya, buat performnya Biro Fashion Carnival. Nah. Nih. Ini masih prepare, masih dipasang semua ya. Persiapan masih 50%, nanti malam dikebut supaya besok sudah ready untuk Grand Show Biro Fashion Carnival tahun 2022. Mantap guys ini guys. Nah, itu Pak Didi presidennya BFC itu hadir itu, datang jalan kaki itu dari rumahnya, cukup dekat dari rumahnya guys ya, sekitar 50-an meter ya. Ini guys, luar biasa. Besok informasi untuk besok penutupan jalan, besok penutupan full jam berapa Pak Kasun? Jam tutup. Hari ini nanti belum full, tapi tutupnya masih dari Jalan Bodak. Jalan Bodak besok berarti full sampai Nobo, sampai Gadungan ya. Itu guys, jadi mohon nanti teman-teman yang lain yang lihat video ini bisa diinformasikan pada sahabat-sahabat Biro Karto ya, supaya mengingatkan untuk besok penutupan jalan total ya, setelah sholat subuh nanti mulai dari Nobo Gadungan sampai Polsek Kepung tutup total. Untuk malam ini tutup ya, tapi hanya dari Jalan Budak dan sampai Polsek Kepung ya. Nih guys, nih Pak Didi. Nah, gimana Pak untuk persiapan hari ini? Besok? Oh, jus Pak. Ayo. Jus ya. Rugi kalau ke sini ya? Harus fokus, harus pokoknya jus lah. Mantap. Jadi nanti untuk peserta kalau datang ke sini apa nanti yang keuntungannya nanti? Mungkin beda dengan yang lain. Mungkin hari ini sama dengan Solo ya? Harinya sama? Harinya sama dengan Solo, tapi kenyataannya ada beberapa yang profesional malah datang ke sini. Malah datang ya, dari Jawa Tengah ya? Dari Jawa Tengah. Artinya ini sudah pilihan ya. Ah, mantap, pilihan yang tepat. Semakin jos. Mantap. Terus untuk peserta yang terjauh? Terjauh dari Kalimantan. Dari Kalimantan. Dari Samarinda. Samarinda. Nah, luar biasa guys. Luar untuk biasa. Ini guys ya. 100 sudah terpenuhi targetnya. Ya. 100 terpenuhi alhamdulillah ya. Besok insyaallah penonton yang hadir terpuaskan ya. Ya ini didukung dengan sound system dari Karisma ini guys. Ada berapa asap Pak tadi? 12, mantap. Ayo hadir penggemar Karisma. Mantap. Itu penggemar Karisma juga ya. Sistem itu biasanya untuk battle sound ya. Hari ini untuk perform Biro Fashion Carnival. Mantap guys ya. Oke, sekian ya laporan terkini dari TKP dari Arena Grand Show Biro Fashion Carnival tahun 2022. Jangan lupa besok hari Minggu tanggal 2 Oktober bisa hadir ke Biro Wonorejo Puncu ya, Kabupaten Kediri guys ya. Ini miliknya orang-orang Kediri. Mantap ya. Hadir ya, ya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih prepare ya.
Karisma piye, Bang? Urut masih. Masih urut. Piye bakal pengalaman karisma piye? Urut loh masih. Luar biasa ya. Bok baru. Bok baru. Ini kayak. Ih, boke apa kobra? Ah, bok kobra masih. Nah, itu. Ya. Ini bersama Bang Kok, bersama Pak Lurah ini. Pak Kades. Namun Pak Nurjo. Son ini kan betul-betul nggih, panas. Itu Bos Karyadi pun yang punya karisma itu langsung turun tangan. Ya, khusus untuk BFC. Tuh. Rugi enggak hadir ya. Ini guys. Sementara masih hujan, insyaallah besok terang, guys. Amin ya. Besok sudah berjalan lancar, performnya tambah aduhai ya. Didukung dengan audio sound system dari Karisma ya. Pasti mantap, pasti asik, guys. Ya. Luar biasa, guys. Ya. Oke, kita coba satu sisi saja ini, guys. Masih bersama Karisma Audio System ya. Langsung ini Bapak Karyadi ini selaku